Bu, ini apa, Bu? Betul-betul, Bu. Ini stok. Oh, stoknya iya, ya? Iya, di roll crepe. Ini kebenaran mau buat pesanan seller. Oh, banyak banget ya. Masih kurang. Masih kurang ini? Iya. Sebelah sini apa? Ini milk crepe. Oh, milk crepe. Iya. Berarti ini pesanan semua ya? Iya, tapi setan. Ini juga tapi setan. Ini rasa apa, Bu, yang ini? Yang ini ada durian, Nutella, oh itu beng-beng, Cadbury sama Oreo. Ini sama juga ya? Sama. Kita variannya ada banyak sih. Iya, maaf. Maaf kalau berantakan. Ya, nanti di yang. Iya. Ini lagi itu milk crepe. Roti. Ini kan ada pesanan. Oh, mochi boleh. Nih, beneran banyak lagi itu mengadon mochi. Monggo silakan. Ada apa nih? Itu susu sama telur itu, Mas. Oh, iya. Kita pakainya full susu krim. Full krim ya? Tanpa gula, kita pakainya SKM juga. Itu takarannya berapa tadi? Ini untuk adonan 1 kilo tepung. 1 kilo tepung? Ya. Tepungnya tepung terigu ya? Tepung terigu. Protein tinggi apa sedang? Sedang. Sedang? Mm-hmm. Kita pakai segitiga. Langsung campur ya? Ya, langsung campur aja. Sekarang aduknya manual ya? Manual. Pakai vanili nggak, Bu, ini? Ya, pakai vanili. Pakai. Oke. Okay. Keluargaan. Jadi, ya gue ini merepak. Bu, ini total karyawan udah ada berapa nih? Kalau yang produktif 5, 6, 7 sama di lapak. Oh, 7. 8 sama di lapak. Oh. Lumayan banyak juga ya, Bu, ya? Ya, alhamdulillah. Bisa bermanfaat. Hmm. Kalau rame bisa 15 orang. Oh, gitu. Ya. Kalau kumpul. Kalau kumpul ya? Iya. Lagi pada situ. Lagi. Itu angka ini berapa, Teh? Angka berapa itu? Mama enggak ada, Bi. Iya, itu enggak ada. Enggak percaya. Cair, habis itu kita mixer sendiri. Oh, mixer sendiri. Biar lebih bagus apa gimana? Oh, kulitnya ini ya? Iya. Ini modelnya pakai apa itu, Bu? Teflon kebalik gitu ya? Iya, teflon kebalik.
Iya, kan suka masih ada yang serat-serat gitu ya, kita blender aja. Ya, gimana ya, karena jual harga terjangkau juga sih mas, tapi yang enggak yang, ya masih lumayan enak lah. Kalau ini emang enggak yang terlalu nyari untung yang benar-benar ini enggak. Bikinnya cuma digulung-gulung kayak gitu ya? Langsung masukin kotak, wah keren. Kita ada berapa varian ya ini? Ada biasanya satu gini berapa sih bu? Satu gulung itu? Satu gulung. Harganya? Harganya 4.000-an. 4.000? Iya. Ini isi durian ya? Iya, varian durian. Itu dimasukin toples aja udah kelihatan cantik gitu. Iya, semacam pancake, cuman tapi kita kasih nama beda aja ya. Roll crepe. Nah, ini varian satu piece durian. Satu box, jualnya satu box. Oh, per satu box. Nah, per satu box. Harga berapa, Bu? Harga 15.000. Iya. Isi 4 ya? Isi 4. Untuk montok. Pakai durian asli pastinya. Ini udah 4 asli. Kalau ini kan rasa durian ya? Kalau ini hitam? Oreo. Oreo, kalau yang itu apa itu? Velvet. Hmm. Ada berapa rasa ini? 7. 7 rasa ya? Ini udah ya? Udah 7. Berapa? Black Forest, blueberry, tiramisu, red velvet. Masih banyak lagi sih rasa-rasanya. Untuk stok ini ya? Oh, ya. Ini udah keep seller. Oh, bisa. Nanti mau dikirim. Ini udah dijamin habis, Bu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Satu bulan. Iya. Bisa satu. Pasif income dong. Ini awal mula. Ini ada rasa apa ini? Banyak, ada red velvet, coklat Oreo, black forest, pandan, mocha. Satu cup-nya harga berapa nih? Satu cup-nya harga kisaran 12 sampai 15.000. 15.000 maksimal ya? Iya, maksimal sih.